Sebuah video wanita mengendarai motor hanya mengenakan bra dan celana pendek menghebohkan dunia maya. Wanita tersebut ternyata warga Cirebon dan diselamatkan warga di Pekalongan. Seperti apa kisah perjalanannya? Video berdurasi 1 menit 54 detik tersebut diunggah oleh akun Facebook Kabar Pemalang 20 jam yang lalu. Dari video tersebut, nampak seorang pemotor yang hanya menggunakan sport bra dan celana pendek menggunakan motor jenis matic. Dengan nomor polisi luar kota Hetni A, pemotor ini tidak menggunakan helm dan sempat direkam di Jalan Raya Semaya Pegiringan, Pemalang. Penelusuran detik Jateng, peristiwa itu terjadi di ruas Jalan Raya Randu Dongkal Bantar Bolang, Pemalang pada Kamis 3 atau 3 siang. Ternyata pemotor dengan ciri-ciri yang sama juga terlihat di Desa Majalanggu, Kecamatan Watukumpul. Dengan kondisi hanya menggunakan bra, celana pendek, dan tanpa memakai helm, pemotor ini kemudian nampak di Jalan Raya Randu Dongkal dan Bantar Bolang. Siangnya pemotor misterius ini nampak di kota Pemalang. Perjalanan pemotor ini kemudian diketahui ke arah timur ke Pekalongan. Kemudian wanita tersebut diamankan warga di kota Pekalongan sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian di kota Pekalongan. Babin Kamtibmas Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Aibtu Teguh, memaparkan yang bersangkutan terlihat linglung dan keterangannya berbelit-belit. Hingga akhirnya pihaknya berinisiatif untuk mengabarkan melalui media sosial. Akhirnya keluarga yang dari Jawa Barat menemukan karena sebelumnya di sosmed Cirebon sudah ada informasi orang hilang. Keluarga membeberkan linglung karena depresi. Ia akhirnya dijemput ayah dan pamannya pada Jumat dini hari. Tidak ada yang tahu pasti rute yang ditempuh dari Cirebon hingga ke wilayah selatan di Pemalang. Dilihat menggunakan Google Maps, perjalanan yang ditempuh dari Cirebon dan Watukumpul, Pemalang, berjarak sekitar 174,6 km. Kemudian terciduk netizen mengendarai sepeda motornya hanya menggunakan BH di Jalan Raya Randu Dongkal Bantar Bolang pada Kamis, 3 atau 2 siang. Dari netizen juga diketahui E sempat meminta bensin 2 liter di wilayah Majakerta, Kecamatan Watukumpul. Dari unggahan netizen pula diketahui E terpantau sampai menyusuri kota Pemalang. Tak lama kemudian E menyusuri jalur Pantura Pemalang menuju ke Pekalongan, gegara pemotor wanita ini sempat ditabrak truk di Pekalongan pada Kamis, 3 atau 3 malam. Perjalanan E dari Watukumpul, Pemalang, hingga kota Pemalang dengan menempuh jarak 45 km dan dari Pemalang ke kota Pekalongan menempuh jarak 36 km. Diketahui dari postingan netizen, total rute perjalanan yang ditempuh sekitar 81 km pada Kamis 3 atau 3. Sehingga jika dihitung dari Cirebon hingga Pemalang, telah menempuh jarak sekitar 255 km menggunakan sepeda motornya. Hingga akhirnya dijemput keluarganya di wilayah Pekalongan.